dan alat bantu untuk mempermudah seorang wanita menghitung masa suhu dan mengetahui informasi penting ketika wanita sedang hamil. Assalamualaikum Ibu, waalaikumsalam. Ya Bu, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya tuh kesini mau menanyakan tentang masa suhu saya Bu. Ya, kalau gitu saya data dulu ya Bu. Namanya siapa? Ara. Umur 25 tahun. Alamat Mincu Surakarta Bu. Ada keluar lain saya menanyakan masa suhu Bu. Saya tuh sudah menikah selama 3 tahun, tapi juga belum karena seorang anak. Haid pertama Ibu tanggal berapa? Sekitar tanggal 1 Januari Bu. Kapan situs menstruasi Ibu berlaku? Itu apa Bu ya, situs menstruasi teratur? Situs menstruasi teratur itu jumlah hari pertama haid dengan hari pertama haid berikutnya itu sama. Kalau yang siklus menstruasi tidak teratur itu dihitung dari 3 bulan haid terakhir. Bagaimana? Apakah teratur atau tidak teratur? Saya teratur sus. Panjang siklus menstruasi Ibu 28 hari atau 29 hari? Iya benar, 28 28 hari. Ini adalah kalender kehamilan. Cara Ibu tahu ini kalender kehamilan apa fungsinya? Belum tahu itu apa ya, buat apa ya? Nah, kalender kehamilan ini untuk mempermudah ibu dalam menentukan masa subur ibu dan juga mempermudah nanti saat ibu mengandung. Hari pertama haid ibu itu kan tanggal 1 Januari dengan siklusnya 28 hari. Iya, baik. Pada tanggal 15 Januari itu adalah masa subur ibu atau ada ovulasi. Pada tanggal 22 Januari, implementasi zigot. Dan pada tanggal 29 Januari, ibu terlambat haid. Pada tanggal 12 Februari, ibu melakukan USG pertama. Pada tanggal 19 Februari, ibu pertama kali akan mendengar detak jantung janin ibu. Nah, pada tanggal 20 Maret, ibu akan melakukan pemeriksaan korionik. Dan pada tanggal 27 Maret, ibu akan melakukan pemeriksaan nuklir translusensi dengan panjang janin 9 cm dan beratnya 14 gram. Pada tanggal 24 April, ibu akan melakukan pemeriksaan triple screen dengan panjang janin ibu adalah 16 cm dengan berat 110 gram. Pada tanggal 1 Mei, ibu akan melakukan pemeriksaan amalosin testa. Pada tanggal 22 Mei, ibu akan melakukan USG 3 dimensi atau 4 dimensi dengan panjang janin ibu 25 cm dan berat janin ibu 320 gram. Pada tanggal 4 Juni, ibu akan melakukan pemeriksaan pengukuran panjang rahim dengan panjang janin ibu adalah 28 cm dengan berat janin ibu 400 gram. Pada tanggal 1 Juli, ibu akan melakukan pemeriksaan gula darah dengan panjang janin ibu 32 cm dan berat janin ibu 820 gram. Pada tanggal 26 Agustus, ibu akan menghitung jumlah gerakan janin dengan panjang janin 42 cm dengan berat 2100 gram. Pada tanggal 2 September, ibu akan melakukan step screen, pemeriksaan step screen. Pada tanggal 15 September, itu adalah waktunya ibu melahirkan, itu lahir cukup bulan. Dengan berat janinnya itu lebih dari 2700 gram.
Pada tanggal 6 Oktober, ini adalah hari perkiraan lahir ibu dengan panjang janinnya itu 60 cm dan berat janin ibu adalah 3.400 gram. Sedangkan pada tanggal 20 Oktober adalah batas maksimum kelahiran ibu. Baik, Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu, saya sudah paham. Terima kasih ya. Ini kalender pemeriksaan masa suci ibu sendiri dan bisa mengetahui hal-hal penting saat nanti ibu bekerja. Seperti menghitung berat badan janin, panjang janin, perkiraan lahir, dan lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi pengambil dan khalayak umum. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.